Berikut adalah 10 negara yang paling banyak mengkonsumsi minyak buat bikin gorengan di dunia. Apakah ada Indonesia? Baca kui. Di posisi ke-10, Bangladesh dengan konsumsi minyak 1,4 metric ton. Di posisi ke-8, US dengan konsumsi minyak 1,6 metric ton. Di posisi ke-8, Nigeria dengan konsumsi minyak 1,7 metric ton. Di posisi ke-7, negara Thailand dengan konsumsi minyak 2,4 metric ton. Di posisi ke-6 adalah Malaysia dengan konsumsi minyak 3,4 metric ton. Di posisi ke-5 adalah Pakistan dengan konsumsi minyak 3,5 metric ton. Di posisi ke-4 adalah Eropa dengan konsumsi minyak 6,6 metric ton. Di posisi ke-3 adalah China dengan total konsumsi 7 metric ton. Di posisi ke-2 adalah India dengan konsumsi minyak 8,5 metric ton. Dan di posisi pertama adalah Indonesia dengan total konsumsi 15,4 metric tons. Sekian 10 negara dengan total konsumsi minyak paling banyak di dunia. Kira-kira Indonesia sebanyak itu buat bikin gorengan apa aja ya? Silahkan komen ya. Terima kasih.